Bakso saya pakde ya, gak boleh ya. Masuk ya, Bah ya, masuk ya, angel. Oh ya, aku terlalu seudan ternyata ya. Kayak bisa dijak atus jegur kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, Fadil Latif di channel Bah Purnomo. Salam godal gadul gudul, 1, 2, 3. Di kesempatan ini part 2 ya, meneruskan yang kemarin. Kemarin kita sudah jemput bus Sudiro Tunggajaya ini di mana? Di Karoseri Laksana. Dan kita reka ulang. Kita jemput lagi dari Karoseri Laksana. Kemarin kita belok kiri menuju Salatiga, Mubeng, kemudian Jalan Sempit. Nah, cuma sekarang kita dari Karoseri Laksana belok kanan langsung jalur sempit. Kita tes bus sepanjang 13,5 meter ini untuk melintasi jalur sempit di map jari versi 2.7 Bemas Imam Kurniawan. Bagaimana? Apakah sanggup? Yuk, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ayo, Mbah, langsung kita. Oh iya, kemarin kita kan nganu ya, Mbah ya. Lupa ya, kita lewat sini dulu. Lewat sini dulu, lewat sini. Nah, ini gua timbangan, Mbah. Gua nopo ya, Mbah ya, lewat sini dulu ini. Waduh, nabrak opo iki, Mang? Padahal ora ono sing ditabrak, Mbah ya. Oke, setelah ini baru keluar ke sini. Aduh duh, oh sasisnya terlalu ceper iki bale lo. Gerutuk-gerutuk iki kepiye iki, yuk. Ada tulisan Laksana ya ini ya di sini. Laksana. Sik, kamot ora iki, kamot ora iki. Oh, masih kamot jauh ya, jauh ya. Jauh ya. Kernete di kernete iki. Kernete ra ono malah ini, ya Allah, ya Allah. Waduh, langsung gasruk. Oke, kemarin kita ke sana. Nah, ini sekarang kita coba tes bus sepanjang 13,5 meter ini melintasi jalur sempit ya, Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, saman ya kanan kiri ya. Oke. Jebret. Ya, ini kita nikmati dari sini aja. Kita sing penting teliti dulu spion kanan kiri buokong sing mburi nyanggro apa orang. Yuk, bismillah yuk. Mungkin ini nanti melewati rumahnya Mas Dimas Sulistyo ya. Monggo bagi Anda yang tahu rumahnya Mas Dimas Sulistyo, nanti lambaikan tangan atau bisa tuliskan di kolom komentar di menit berapa rumah yang mana gitu. Kanan atau kiri jalan ya. Yuk, langsung kita menggo iki. Awas, se rada angel, Mbak. Aman ya, Mbak ya. Oke. Waduh, raman Mbah. Tikungan pertama gagal iki, kurang teliti aku Mbah ya. Padahal kanan masih jauh loh ya. Waduh, kedua kali gagal iki. Nek tambah ketiga gagal iki oleh piring Mbah iki Mbah ya. Besar kan malah ditabrak-tabrak. No, hati-hati Mas Adim, nanti dipanggil kantor nanti loh. Semoga tidak lah, yang ini kan game ya. Gak sengaja tadi Pak Agus ya, mohon maaf ya. Yuk kita mulai teruskan lagi. Nah, masuk. Jalurnya ekstrim banget ini Mbah. 13,5 meter dipaksa melewati jalur sesempit ini. Ini ibaratnya ini masih gadis atau masih perawan ini Mbah. Kau masih gadis atau sudah jalannya sempit masih. Ada solawatnya, semoga kita diberi keselamatan ya. Oke, masuk. Dan semoga selanjutnya tidak nabrak-nabrak dan tidak crash lagi. Nah, masuk yuk. Ini ada spanduk apa ini, Mbah? Peringatan keras. Anda nekat berbuat asusila pacaran di wilayah ini, nyawa taruhannya. Tertangkap warga, bonus aja sampai kelengker, guys. Sopo iki sing gawe banner kaya ngene kok aneh-aneh wae ya. Ini terlalu gerojalannya terlalu ekstrim ini, Mbah. Nah, karena kita harus pelan-pelan ya. Gimana lagi gerojalannya ekstrim banget ini.
tonyol-tonyolane gitu loh, Mbah. Oh kan, mandek gak sih? Sasisnya terlalu ceper mungkin ini. Mau tak naikkan suspensinya juga gak bisa, ini hanya game yo. Weh, sing sabar lah yo. Oke, dan akhirnya finish juga kita ya, walaupun gasruk-gasruk wes. Yuk tetap lanjut, kita melintasi jalur yang sempit ya, Mbak. Ini semoga bisa dan gak crash lagi. Cukup satu kali aja tadi di awal yang crash. Gara-gara sopirnya kurang teliti. Karena ini bulan Ramadan, yuk kita sempatkan sebentar untuk mudarosah. Pas kita asuh di tempat ini ya, Mbak ya. Istirahat di tempat ini dulu. Nah, pas. Tapi karena puasa ya jangan beli bakso yang ada di depan ini, nggak boleh. Bakso saya pakde ya, nggak boleh ya. Kita mudarosah di sini sambil mandek ya ini, oke? Ini dia bus kita. Kali ini sudah ganti surat ya, kemarin Al-Anfal, untuk sekarang At-Taubah. Untuk membaca surat ini haram hukumnya membaca basmalah. Jadi membaca ta'awud, nggak usah membaca basmalah, langsung to the point ke suratnya. Pun pula kalau membaca dari pertengahan surat ini, hukumnya untuk membaca basmalah makruh. Jadi langsung ta'awud, langsung membaca suratnya sampai nanti akhir. Begitu ya, Mbah. Sedikit keterangan dari saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Wa adanun minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَدِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah sudah selesai. Langsung saja kita cabut ya. Diberkati Quran, semoga membawa keselamatan kita semua di bulan Ramadan ini, di bus STC ini khususnya, dan bagi kita semua. Yuk, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskan lagi. Oh, jalurnya sempit ya. Ini ada kanal. Yongkon banyu cilik ini, banyune melaku terus. Yuk masuk terus. Kapan ini bare? Kapan? Nah, ini memasuki melalui jalan sempit lagi kayak ini. Waduh, angel iki wes, angel. Tetap kalem. Masuk ya, Mbah ya, masuk ya, angel. Apakah ini rumahnya Mas Dimas Sulistyo? Monggo yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Si. Ngoli nabrak maning. Oh, masih jauh. Hup, awas. Oke, masuk lagi, alhamdulillah. Waduh, ini jalannya kok kayak angel, Mbah. Waduh, melewati gerunjalan mana yang awas, suspensi ini iki terlalu ceper masalahnya. Iki mesti gasrok nih gini, mesti gasrok. Oh iya, aku terlalu suudan ternyata ya. Nggak boleh seperti itu, suudan nggak boleh. Berprasangka buruk tidak boleh. Waduh, hancur suwe-suwe ini, Mbah. Hancur, Mbah, bisa, Mbah.
ini mudah sekali kalau jalan seperti ini kayaknya mudah sekali ya, Mbak ya. Apa namanya? Rutenya seperti ini kayaknya mudah ini. Kecil lah. Iki sing angel, Mbah. Iki bisa dijak atus jegur kali, Mbah. Jegur kali, Mbah, bisa, Mbah. Aduh. Mati ora, Mbah, bisa, Mbah. Kecekur iki. Ya, masih bisa yo. Muter tok iki ganjel ngarepe yo. Stuck di sini, Mbak. Ini enggak sudah enggak bisa ngapa-ngapain ini. Bisa aja malah di oh, iso. Oke, oke. Kalau bisa kita entaskan aja di sini ya, parkir di samping sapoy. Sapi, Mbak, maksudnya, Mbak. Oke, kita mandek di sini aja kalau gitu, Mbak. Samping sapi yo. Yopi sapi. Sapi. Aku di dekatmu, sapi. Karena bisa anyar malah dijak jeguran iki kepiye, Mbak. Oke. Awar sapi di sini ya, berdua kita sapa ya. Oh, alhamdulillah sudah sampai dengan tidak selamat karena tadi nyanggrok di banyu ya, wis ben garing sik mesine mesake, oke. Jadi untuk video jelajah dan test route STJ Samoa di jalur sempit kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gadol gadol gudulmu 1 2 3 bye bye.